Assalamualaikum, semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Oh ya, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, nih, pada teman-teman, uh, gimana kabarnya? Karena lama sekali, ya, saya tidak upload video, dan kali ini saya mau berbagi aktivitas saya di teras, teman-teman. Dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Kemudahan rezeki yang melimpah, serta berkah, dan tentunya nggak lupa, teman-teman, untuk selalu bersyukur dan selalu bahagia, ya. Nah, ini ada beberapa jenis tanaman hias di teras, teman-teman. Nah, dulunya memang uh, beberapa jenis aglonema ini itu sangat rimbun, ya, teman-teman. Dan kemarin sempat saya potong karena akar-akarnya itu sudah mulai kayak busuk gitu loh teman-teman nah karena aglonema yang satu ini saya nggak mau terulang kembali seperti aglonema yang lain jadi ini kayaknya mau saya potong aja teman-teman nah kebetulan kemarin itu saya mau udah pangkas ya teman-teman dan saya buang aja akarnya karena yang penting saya tuh tetap punya tanaman ini teman-teman jadi Uh, saya tidak mau ini loh banyak sekali tanaman di teras, jadi yang penting tanaman ini tetap ada dan tetap tumbuh subur ya teman-teman nah ini saya potong biar nantinya itu pertumbuhannya lebih bagus teman-teman nah nantinya ini akan saya sungkup ya teman-teman untuk uh, agronima ini kebetulan kemarin waktu potong saya videoin sih sebenarnya cuman ya itu tadi Uh, saya kayak enggak tahu kehapus atau saya lupa ini, teman-teman. Lupa onin kameranya. Nah, ini untuk media tanam sungkup, saya tuh hanya menggunakan pasir malang dicampur dengan kokopit, ya, teman-teman. Nah, untuk di bawah ini, saya alasin dengan pasir. Oh, bukan pasir sih ya, kak kerikil gitu, teman-teman batu-batu kecil gitu. Setelah saya alasin dengan kerikil, kemudian saya gunakan media tanamnya. Oh ya, kemarin ada beberapa teman yang bertanya, kenapa sih saya uh, jarang sekali bikin video, bahkan bisa bisa dibilang nggak pernah bikin video, teman-teman. Ya karena sekarang itu kesibukan semakin padat ya teman-teman sebagai ibu rumah tangga dan sebagai seorang ibu saya antar jemput sekolah dan antar jemput les jadi banyak sekali uh, kegiatan yang buat saya itu kayak nggak sempat membuat video teman-teman nah ini satu udah selesai ya teman-teman jadi ada beberapa oh ya saya mau sedikit cerita ya di sini karena Uh, aglonema saya mungkin di video-video yang lain kalau nggak salah saya pernah share ya tentang tanaman hias aglonema milik saya yang kemarin tuh rimbun sengaja saya pecah-pecah gitu teman-teman uh, saya jadiin banyak gitu karena batangnya ini sebagian tuh kak udah coklat gitu loh apa ya kayak uh, spot merah kalau orang-orang nyebutnya itu kena spot merah dan aglonema ini memang tergolong bukan tanaman hias yang kayak uh, tanaman keras gitu ya apa batang yang keras gitu jadi kalau pingin aglonemanya tahan lama ya harus diperbanyak dan uh, harus berani untuk potong pucuk katanya jadi biar aglonemanya itu tetap bisa bertahan ya Nah, ini cara untuk memperpanjang umur aglonema serta memperbanyaknya teman-teman. Ya, mungkin di antara teman-teman udah lebih jago ya untuk memelihara aglonema ini. Nah, sebenarnya untuk tanaman hias yang lain, ada juga tanaman hias tuh yang sudah mati dan ada yang masih tetap bertahan, teman-teman. Karena kalau di tempat saya. Ini kalau lagi musim panas, emang panas banget. Kalau musim hujan, itu uh, hujannya emang ini ya, curah hujannya itu tinggi. Nah, yang tadi yang sempat potong pucuk udah selesai, dan ini aglonema yang kemarin saya tanamnya itu menggunakan media air, teman-teman. Dan sekarang ini mau saya tanam aja. Untuk medianya, saya samain aja ya, teman-teman. Menggunakan campuran uh, ini, uh, apa namanya, pasir Malang sama kokopit. Nah, di tempat saya itu kayak gini, teman-teman. Kadang mendung dan kadang tiba-tiba panas yang cetar gitu. Nah, kira-kira di tempat teman-teman seperti apa? Apakah sama seperti di tempat saya atau malah sekarang curah hujannya semakin tinggi? Karena kemarin satu minggu yang lalu itu hampir seminggu itu hujan terus teman-teman di tempat saya teman-teman. Dan sebelum Disungkup ini biasanya saya rendam dulu di cairan yang tadi ya teman-teman Campuran air ada anti jamur, anti bakteri itu Dan ini saya rendam sekalian pot-potnya teman-teman Nah sebelum disungkup ini saya tiriskan dulu Kalau sudah tiris airnya baru saya sungkup teman-teman Oh ya dan ini saya mau perlihatkan ke teman-teman, tanaman saya yang kapan hari itu masih rimbun dan ini subur ya, teman-teman. Ada alokasia, ini alokasia yang satu ini, sayang sekali sih sebenarnya kalau melihat kondisinya kemarin tuh masih subur dan daunnya pun juga seger-seger ya, teman-teman. Nah, tiba-tiba. Nggak tahu kenapa, waktu di tempat saya itu kayak tiba-tiba kayak leyang lemes gitu loh, teman-teman, dan langsung layu, teman-teman. Jadi, di rumah itu cuman bertahan beberapa hari aja. Sebenarnya sayang sih, kalau melihat tanaman, melihat videonya yang ini ya, dan sekarang kondisinya itu seperti ini, teman-teman. nah akhirnya kayak gini teman-teman ini uh, ada anakan yang kecil dan umbinya pun juga udah busuk teman-teman sebenarnya sang sekali ya kalau kemarin melihat tanaman ini tuh yang masih rimbun dan daunnya pun juga besar-besar sekarang jadinya kayak gini tapi ya memang begitulah ya teman-teman. Kadang ada tanaman hias yang mati, ada yang semakin subur. Nah, memang untuk melihara tanaman itu perlu banyak belajar dan banyak pengalaman, teman-teman. Nah, saya rasa cukup di sini dulu video kali ini. Semoga tayangan ini menghibur dan dapat mengobati rasa kangen saya ke teman-teman. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.